kita masih punya kira-kira waktu 75 hari minimum lah. Minimum 75 hari itu kita set tempurnya kayak apa. Nanti kita lihat. Tetapi kesiapan pasukan Diko sudah saya katakan tadi. Kita punya 4 pasukan. Katak Casio kita berdasarkan sistem gerendel kami itu satu. Yang bintang-bintang itu menggerendel. Namanya komandante. Komandan teritori elektoral, komandan teritori mereka punya zonasi yang dijaga. Komandan teritori elektoral, ada yang katakan komandan tempur elektoral Yusmongo, komandan D namanya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, itu menjaga teritori. Itu sistem grendel utama. Ditambah dengan sistem grendel, tambahnya apa Pak Pedul? Pasukan grendel berikutnya adalah pasukan burung hantu. Satu batalion burung hantu yang kita terbang setiap saat terus memberikan report. Oke, apa yang terjadi di lapangan dan sekaligus dia bisa mematok di lapangan kalau ada pengganggu-pengganggu. Itu satu. Dua, barisan ketiga, barisan bawah, gorong-gorong yang masuk di gorong-gorong, di parit-parit untuk beresin semua handicap-handicap yang akan masuk ke wilayah tempur kita. Dan yang ketiga, barisan sehat dan bergembira, itu adalah barisan senam sejita. Oh, ibu-ibu di bawah 45 tahun happy-happy, itulah kegembiraan sebuah pertandingan. Ya, masih ada tepuk tangannya pertanding. Pertanding tanpa tepuk tangan, tekan. Oke? Okay? Oh, setelah selesai juga duduk bareng lagi. Oke? Okay? Jadi nggak ada masalah. Persatuan, persatuan, persatuan. Oke? Okay? Clear? Any question? Cukup? Tanggal. Mau Pak Pacul mau dipasang nomor 4.